Universitas Pendidikan Indonesia menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan terhadap guru menengah dari Provinsi Banten yang baru saja ditutup pada Sabtu, 6 November 2021. Penutupan ini dihadiri langsung oleh perwakilan dari UPI serta Pemprov Banten dan bertempat di Hotel Saris Bandung. Arfian Tri Antoro, SPD MSI, selaku Ketua Divisi Kerjasama dan Pengelolaan Usaha BPPU UPI, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kependidikan dalam menghadapi pesatnya kemajuan zaman. Dirinya berharap agar kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas para peserta, dan roda pendidikan di Provinsi Banten pun dapat berjalan dengan lebih baik, khususnya dalam menghadapi hybrid learning. Menutup kegiatan, Ketua Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Disdikbud Banten Ismail SSTP MSI mengingatkan kepada para peserta agar segala materi yang telah didapatkan dalam kegiatan ini dapat langsung diterapkan di sekolah masing-masing. Hal ini dilakukan agar kinerja para peserta dapat meningkat pasca kegiatan ini. Dirinya menambahkan bahwa kegiatan ini bukan merupakan seremonial belaka, tetapi merupakan sebuah sarana untuk meningkatkan kompetensi bagi setiap peserta. Jadi ilmu yang Bapak Ibu dapatkan selama 6 hari ini akan terus dipantau oleh dinas. Kita akan lihat perkembangan, kita akan evaluasi sejauh mana hasil dari diklat teknis ini bisa meningkatkan kinerja Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, diklat peningkatan kompetensi jenjang S menengah dengan resmi kami tutup. Maria Kristiana, salah satu peserta pelatihan yang merupakan guru sekolah khusus negeri 01 Serang, mengungkapkan bahwa dirinya sangat merasa terbantu. Dirinya pun menambahkan bahwa banyak ilmu baru yang ia dapatkan. Ya, kegiatan yang dilaksanakan selama 5 hari ini untuk kami, khususnya guru SKH dan khususnya juga di Tunarungu, sangat-sangat bermanfaat. Satu, narasumbernya luar biasa. Kemudian materi-materi yang ter-up to date itu bisa kami akses sedini mungkin sehingga kami bisa nanti menularkan di teman-teman juga di sekolah-sekolah imbas bagi kami. Begitu. Pelatihan ini dihadiri oleh sedikitnya 280 orang peserta, yang terdiri atas guru mata pelajaran matematika, geografi, akuntansi, teknik mesin, ketunaan, serta operator GTK yang berasal dari guru SMA, SMK, dan SKH dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dari Bandung, Tim TV UPI mengabarkan.